Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau suami nikah lagi, terus istri boleh gak minta cerai? Iya, subhanallah jemaah. Kalau suami nikah lagi, bolehkah istri minta cerai? Gak boleh. Itu bukan alasan untuk minta cerai. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, wanita mana saja yang minta cerai sama suaminya tanpa sebab yang syar'i, suaminya ini bukan berzina. Kalau suaminya berzina, minta cerai silahkan. Kalau suaminya menikah lagi, gak boleh minta cerai. Ustaz, tapi anak gak mampu. Bukan gak mampu, gak mau. Kalau bicara kemampuan, Allah itu tidak memberikan bala kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Yakin, Allah itu tahu dengan kemampuan kita. Jadi bala yang Allah turunkan itu biqadri iman, sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Yang perlu dilakukan seorang wanita ketika mendengar suaminya kawin lagi, itu sabar. Kalau dianggap itu musibah, na'am. Buat dia musibah, anak akan bersabar, mudah-mudahan kesabaranku memasukkan aku ke surga. Dan meminta cerai itu bukan menyelesaikan masalah. Di sini para perempuan mungkin hanya lebih mengandalkan perasaan dia saja. Dia tidak pakai akalnya. Dia pakai perasaannya, dia kata aku gak mampu, ini itu yang ada dalam benak dia, suaminya sudah zalim, suaminya tidak setia, semua kejelekan suaminya ada di benak dia. Dan itu yang kita tahu penyebab wanita masuk surga, afwan, masuk neraka. Ketika dia tidak bersyukur sama suaminya, seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat baik sedikit pun sama dia. Dan yang dilakukan suami, ingat, bukan dosa, bukan kemaksiatan. Kalau yang dilakukan suami kemaksiatan, silahkan. Itu pun perlu memperbaiki. Ada suami gak sholat, gimana Ustaz gugat cerai? Boleh gugat cerai suami gak sholat. Tapi kan mungkin kau perlu memperbaiki suami. Kenapa engkau mau sama dia dulunya? Mungkin engkau yang tidak, yang juga dulu mungkin jarang sholat juga. Maka perlu diperbaiki. Jadi ingat, berkaitan dengan meminta cerai karena suami nikah lagi, maka itu termasuk sebab yang tidak diperbolehkan seorang minta cerai. Kondisinya bukan karena nikah lagi, tapi zalim. Beda lagi. Suaminya gak ngasih nafkah, suaminya setelah menikah lagi gak pernah nginep di sana. Ini gugat cerainya karena kezaliman suami, bukan karena nikah lagi. Bicara kedzaliman, mau nikah lagi, enggak nikah lagi, istri boleh gugat cerai. Mau suaminya, istrinya satu, tapi zalim sama istrinya, silahkan gugat cerai. Ini berkaitan dengan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh seorang untuk gugat cerai. Kalau enggak sayang, ini buat para wanita ya, Nabi SAW mengatakan enggak mencium bau surga, haram mencium bau surga buat dia. Kalau minta cerainya tanpa sebab yang syar'i. Jadi kalau mengatakan enggak, anak enggak mampu segi poligami, bukan enggak mampu, enggak mau. Itu biasa. Tapi kalau itu terjadi, siapa yang mau dengan musibah? Siapa yang mau gempa itu terjadi? Siapa yang mau rumahnya itu ambruk? Enggak ada yang mau. Tapi ketika rumahnya ambruk, apa yang dilakukan seseorang ketika itu? Ibu-ibu, apa yang dilakukan wanita kalau rumahnya ambruk? Sabar. Mungkin sampai mengenai kakinya, sampai patah tulang, diobatin. Sabar. Karena nggak bisa kita. Ya ini udah terjadi gitu. Dan ingat, Nabi SAW tidak pernah bermusyawarah sama istrinya ketika mau nikah lagi. Itu yang Anda tahu. Mau nikah sama fulana, tanya Aisyah, aku mau nikah sama fulana, gimana menurutmu? Enggak ada. Nabi SAW tahu-tahu bawa istri lagi. Ini kalau kita mau meneladani hidup Nabi SAW.